Kampung Bahari Tambak Lorok yang merupakan kampung nelayan menjadi pilihan komunitas juang untuk menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada para nelayan ini. Komunitas juang kemudian melaksanakan pembagian masker dan juga melakukan penyemprotan cairan disinfektan di kawasan Tambak Lorok. Disampaikan oleh Supartono selaku koordinator lapangan yang telah dilakukan oleh para nelayan sangat patut diberikan apresiasi. Mereka sudah berjibaku bertaruh nyawa dalam pekerjaan mereka agar masyarakat dapat menikmati hasil laut yang penuh dengan gizi dan manfaat bagi kesehatan tubuh. Maka bertepatan dengan Hari Nelayan ini, mereka bergerak melakukan kegiatan sosial di Kampung Nelayan. Hari ini Hari Nelayan Indonesia, kami dari Komunitas Juang mau melaksanakan penyemprotan, disinfektan, dan bagi-bagi masker. Karena ini wujud terima kasih kami kepada para nelayan yang telah membantu pangan bergizi masyarakat Indonesia. Semoga para nelayan selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah SWT. Pembagian masker langsung diserbu warga. Kebanyakan dari warga belum memiliki masker yang diperlukan pada masa seperti sekarang ini. Nugroho Setiabudi melaporkan.